Salam Suriken. Balik lagi bersama Cengceng Gaming. Di video kali ini kita akan membahas tentang tutorial Gusion terbaru 2020. Ya, gameplay Cengceng Gaming Mobile Legends ini akan memperlihatkan cara-cara bermain Gusion. Pada saat solo rank, kita mendapatkan di tim kita 3 skin epic. Musuhnya auto nyalinya ciut. Ya, di sini kita udah ada di dalam gamenya ya. Di sini sinyal tidak stabil. Sobat Suriken bisa melihat sendiri ya, bagaimana sinyalnya ya. Ya, di channel Cengceng Gaming ini tidak hanya mengulas tentang bagaimana cara bermain Gusion ya, tetapi juga mengedukasi bagaimana kita menggunakan hero, kemudian skill-skillnya seperti apa. Seperti skill-skill Gusion, yaitu skill satunya yang bernama Sword Spike ya. Skill 1 Sword Spike ini kita bisa menggunakan blink ya, dengan mengarahkan daggernya ya, untuk mengarah ke belakang lawan ya. Di sini musuhnya ingin merusuh buff. Kita kembali ke materi saya yang di video sebelum-sebelumnya ya. Nah, di sini kita mendapatkan buff melasi buff dengan Retribution. Ya, skill 2 ini yang bernama Shadow Blade Slaughter. Ini sangat berguna untuk mengganking lawan ya. Nah, di sini kita melihat war, terjadi war di bawah, kita langsung rotasi ke bawah. Kita lock musuhnya. Kita menggunakan skill combo ternikmat Gusion dan iya, kita dapat alukarnya dengan cara yang sangat istimewa ya. Bagi player pemula, usahakan kalian bermainnya tenang ya, karena menggunakan hero-hero assassin yang mempunyai tingkat sulit, kita harus memerlukan ketenangan. Di sini saya tunjukkan ya emblem dan build terbaik Gusion, yaitu build mage, kemudian emblem dan buildnya seperti ini buildnya ya, emblem dan buildnya. Karena saya telah mensurvei dari leaderboard top global, kemudian dari mantan pro player dan pro player terbaik seperti itu ya. Nah, di sini kita combo melakukan conya ya, kita dapat lagi kombonya ya. Kita melihat daggernya itu sangat istimewa ya, apalagi kita menggunakan skin epic Gusion ya, lebih mantap lagi efek-efeknya ya. Di sini saya sedikit melakukan kesalahan ya. Nah, di sini saya sebenarnya sudah masuk skill 1, sudah masuk ke badan dagger, daggernya telah masuk ke badan si Granger, tapi saya salah mencet ke ulti, menjauh, karena saya perhitungan, wah ini bisa enggak ya masuk ke turret, ini bisa enggak ya, apakah nyawa saya akan mati ya. Nah, saya pertimbangkan seperti itu. Nah, di sini combo terbaik Gusion, combo matahari sup. Wah, inilah combo terbaik Gusion, yaitu combo matahari ya, combo matahari. Jadi kita menggunakan skill 2, skill pergabungan antara beberapa skill itu. Wah, melihat banyak dagger dan menusuk bersamaan ke satu musuh itu yang dinamakan player-player Gusion combo matahari. Nah, di sini kita melock MM-nya ya, kita balas dendam tadi. Iya, kita tadi gagal melock MM karena salah pencet di skill ultinya ya. Gusion ini merupakan hero yang sangat tingkat kesulitannya tinggi ya, dan kita harus berlatih terlebih dahulu untuk melakukan skill-skill Gusion ini ya, karena skill Gusion ini sangat. Nah, di sini kita akan nice, kita disampah oleh Valirnya. Di sini wah, Valirnya ngetrol nih, nyampah mulu dari tadi boy. ya sobat Suriken, jangan sia-siakan ulti ya, jangan pelit ulti Gusion ya, karena ulti Gusion itu tidak seperti ulti dari Hayabusa, tidak seperti ulti dari Aldous, tidak seperti ulti dari hero-hero yang mempunyai ulti lama lah. Skill ulti Gusion ini cooldownnya sangat singkat ya, seperti Lancelot dan Fanny ya, sangat singkat ultimate-nya ya. Jadi kita jangan sia-siakan ultimate ya. Di sini materi makro dari pro player, saya mengambil kutipan dari pro player terbaik M1, yaitu Aura ya. Dia bapak assassin Indonesia, kemudian dia mendapatkan MVP di kejuaraan dunia, dan saya mengutip materi dia tentang makro, yaitu tentang laning. Kita harus menguasai laning dari setiap lane yang kita jaga. Kita harus menguasai laning seperti apa sih Bang? Maksudnya kita menguasai rumput-rumput ya. Jangan sampai musuh yang menguasai rumput. Nah, di sini kita bunuh Grangernya lagi, oke. Ya, kita harus menguasai rumput-rumput di sekitar kita ataupun rumput-rumput di daerah lawan. Kita harus menguasainya ya. Biar lawan tidak berani maju dan ketakutan, wah ini bila ingin maju, wah ini ada musuhnya apa enggak di rumput sini, ini ada lawannya apa enggak ya. Seperti itu materi makro laning ya. Jadi teman-teman Suriken, sobat-sobat Suriken harus tahu tentang materi laning ini. Dan saya telah membuatkan video sebelum video ini tentang materi skill Gusion. Teman-teman sobat-sobat Suriken semua tidak akan bisa menggunakan Gusion dengan baik tanpa mengenali skill-skill terbaik Gusion ya, dan apa pasif-pasif Gusionnya. Bila ingin tahu dengan pasif Gusion dan skill-skill lengkapnya, silahkan cek di video sebelum ini ya. Saya telah mengupload kemarin ya. Bila sobat Suriken telah bisa ya, pasti akan bisa sangat untuk menggendong tim. Di dalam tim tersebut, hero-hero seperti Gusion ini merupakan hero yang tingkat kesulitannya tinggi, seperti Gusion, Fanny, Hayabusa, kemudian Lancelot. Itu memerlukan tingkat efektivitas untuk mekanisme ya, seperti bahasanya pro player itu mekanisme menggunakan skill-skillnya. Kita harus tepat, kita harus menetapkan misalkan saya masuk, saya akan adu darah saya yang mati atau musuhnya. Nah, itu seperti itu mekanisme yang kita harus perhitungkan untuk masuk apa enggak ya, seperti itu. Di sini kita objektif turret, objektif lord, objektif jungling, dan objektif makro ya, materi makro. Dan kita rotasi. Walaupun sobat Suriken tidak bisa Gusion, bila sobat Suriken tahu tentang skill Gusion, pasif Gusion, Bang saya tidak pasien, tidak masalah. Yang terpenting sobat Suriken bisa mengerti skill dan fungsi skill pasifnya. Sobat Suriken akan bisa sangat menggunakan Gusion ya. Tenang saja, di sini banyak kok yang tidak bisa Gusion, tapi dia saat bermain ranked solo rank lagi dia bisa menggunakan dengan baik. Bila teman-teman sobat Suriken tahu tentang skill dan pasif Gusion ya, silahkan kalian sobat Suriken tonton video saya sebelum ini. Saya menjelaskan semua tentang skill Gusion, skill pasif Gusion, agar sobat Suriken bisa menggunakan Gusion dengan baik, dengan dagger-daggernya yang sangat menawan ini ya. Nah, di sini kita barbar santai. Dan kita masuk keluar gitu ya, enaknya Gusion ya. Dan kita telah memenangkan pertandingannya. Oke, sobat Suriken, sekali lagi saya ingatkan, bila sobat Suriken suka dengan tutorial Gusion terbaru 2020 ini, silahkan klik tombol like, komen, dan subscribe, serta bunyikan tombol lonceng notifikasinya agar sobat-sobat Suriken semua dapat update terbaru tentang hero-hero Mobile Legends dan seputar Mobile Legends. Oke, dan saatnya kita bilang apa? Belum. Di sini kita mendapatkan silver ya. Kurang ajar kita karena disampah terus oleh Valirnya ya. Tadi kita disampah Valirnya, nyampah mulu, dia mendapatkan 4 kill. Oke, saatnya kita bilang bye-bye.